Sorang sang nyangka, ambil tengok pi.
Enaknya mau pengen kok,
tarik kucu ini nih, bisa makanannya kalau mana ditawari harus yang mana, kamu mau jadi istri itu apa tidak, Cik? Aku siap jadi dirimu, siapkah kau menjadi ibuku. Bismillahirrahmanirrahim, jalan akhirnya sebuah jalan. Ya Allah, sih.
Napa jawabannya si Abdul Aziz Adapan malaikat nyun pangapunten. Swarga neraka niku hakipun Gusti Allah. Kangge nek kula ngibadah mboten krana kula kepengin swargane Gusti Allah. Neraka rinak nek Allah ngridani kula ikhlas nglampahi sadhato dhateng ing neraka. Sebab kangge kula ngibadah niki mergo kula niki manut perintah Allah. Sejati kula mulai kenal dhewe didadekake Allah namung kangge ibadah kula manut swarga neraka niku terserah Allah. Malaikat berumangsa terharu, ya Allah, kok orang mengikhlasin wajah kayak ini, kok orang lebih babar belas yang mengerok, sementing kok oleh ibadah Gusti Allah mensong. Akhirnya nama si Abdul Aziz Adapan bini Allah dicatat menjadi ahli surga. Malaikat yang melu seneng akhirnya paling kabar datang ini si Abdul Aziz Adapan, saya kumang suat kali bagi paling kabar saya datang menjenengan. Kabar kau malaikat, kula badhe paring kabar asma panjenengan kalian Gusti Allah sampun dirubah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kanten panjenengan menika ikhlas anggenipun ibadah, kanten manut dhateng sedaya perintahe Gusti Gusti Allah. Alhamdulillah matur nuwun sanget kabar saenipun malaikat, anani kula ambali malih anggen kula ibadah boten krana kula kepengin swarga. Ning malaikat kula niki kok penasaran banget janjane sing dadekake kula niki dadi ahli neraka niku dosa napa sing kula lakoni. Ternyata setelah malaikat menjelaskan dosa apa yang dilakukan si Abdul Aziz Adapan, dosanya adalah seperti ini. Adik-adik yang di belakang, ayo dengarkan. Si Abdul Aziz Adapan itu ahli ibadah, tetapi ahli neraka. Kok bisa ahli ibadah, kok ahli neraka? Dosa apa yang dilakukan? Ternyata malaikat menjawab, wahai si Abdul Aziz Adapan, ketahuilah. Ini dengarkan. Dulu ketika engkau usia 15 tahun, ketika tidur istirahat di kamar, sesungguhnya engkau sudah terbangun hanya karena mendengar suara langkah kaki ibu yang akan membangunkanmu karena akan meminta tolong kepadamu untuk pergi belanja ke pasar. Tapi karena engkau malas menghindari perintah ibumu yang sebetulnya engkau sudah bangun tetapi pura-pura tidur. Berarti sing dadekne sing Abdul Aziz Adapan ahli neraka karena berbohong kepada ibu. Paham ya? Berarti kalau pengin masuk surga kuncinya jadi anak yang soleh berbakti kepada orang. Kula jenengan sedaya yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semua adalah orang tua. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini belum tentu semua orang tua. Tapi kula yakin sing rawuh dalu niki semuanya adalah anak dari orang tuanya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Yen pengen segala urusan dimudahkan kalian Allah Subhanahu wa taala monggo mulya iki wong tuwa. Wong tuwa. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Soalnya perjuangan ini waktu ini ku ya karu-karuan apa ini ibu. 9 bulan kau dalam kandungan, waktu kau lahir ku pertaruhkan nyawa, yang ku harap kelak kau jadi anak soleh berguna bagi bangsa dan agama. Ku selalu berdoa mendapatkannya syafa.
Señor, señor, señor.
roh. Roh niku nyapa? Iman niku Gusti Allah. Dadi sing jenang ning wujune ngeten, jenang tepat jenang abrih, kilo jeneng roh saking Bapa, kilo jeneng roh saking Dio. Maksude slamet e gede Bapak, slamet e gede Ibu. Maksude ngoten niku. Jenang abang kuwi gede Ibu, jenang putih kuwi ngono gede Bapak. Putri mana kembang putri ke? Jenang abang kuwi sepuluh ribu, jenang putih kuwi sperma ne Bapak. Arep iki mau kuwi setelah ketemu sama sperma ne Bapak Maksi lo tadi. Sholat, jasa, berolah, waktu dan
ini langsung banyak bilangnya alhamdulillah. Selama belum meninggalkan masjid musala kok wiridan ngaji maca Quran itu
dewe, tapi pahalanya sholat ngadat orang sholatnya wis mandek, tapi pahalanya masih terus itu sekalian malaikat mula rugi dekat sholat berjamaah. Gimana apa bener? Tapi wong ngomong buat sholat itu bener-bener nopo tuh digoda tiga kali. Nopo niku kenikmatan, kesibukan dan kesenangan. Kenikmatan ono buku enak turu lali sholat. Apa mulai subuh-subuh apa ya Allah. Oh enak lali turu lho tani ra gelem. Kata napa mboten ngoten niku. Subuh kesiangan zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Sakitokan. Subuh kawanan baru ingin siu subuh lagi ya Allah saya kemulai. Luhur asar si kok penggawean maghriban yang rata gak nenggok maghriban. Nisa kekeselan tekong ngomong beli batu murah nisaan. Oleh kotoran dan kudu lah gaya-gaya bape langsung update status. Ya Allah mudahkanlah segala urusan. Manusia gak tahu diri. Emang kamu sali kadang-kadang mantelin lagi jawab matur kuat yang gondek matur kuat timbangannya pilih Gusti Allah. Ini apa badan? Jangan kok diwepai karo wong. Ini nek dimakne Mas tadi diwepai iki lho. Mujur, wepai jani iki. Ya kuwi dahara kowe ngene iki lho. Lah selara sing tadi dahara hati-hati kabungan kersa jenengan gigi apa mboten? Yang apa kok gigi? Diwepai lho. Lah nek rata kok yo isi ndak. Kalau wong niku nek mari iki dahara nang kok mergo arep duwe gawe tok. Ngene apa mboten? Padahal kita menerima nikmatnya Allah setiap hari, bahkan setiap saat, bahkan setiap detik. Mau nikmati Allah. Pak Lurah, pemerintah. Besok pagi jam 8 langsung di kantor desa semuanya harus kumpul kita rapat jam itu bisa membuat. Apa namanya presiden juga hari Senin rapat di istana negara semuanya tidak boleh absen. Siapa presiden di nomi gue berumur dari Jakarta? Gimana mana? Apa meneh kok ana aparat ditelepon karo komandane. Wah. Niku bawahan ditelepon karo atasan. Wah, apa meneh kok ana aparat. Dari TNI polisi dan sebagainya. Lagi lungo penak-penak karo bojo. HP-ne muni ditelepon komandane. Iya kan karo kabeh. Siap meneh. Sekarang juga datang ke kantor saya tunggu 10 menit harus datang. Urgent. Siap meneh. Sepersekian detik sudah bisa mengomentari kehidupan orang lain.
ingat setiap ketika kita semua ada pertanggung jawabannya. Dina pembedaan Al-Yawmanahtimu ala abwadihim Watukallimuna aidihim Watashhadu arjuluhum bimadamu yang sibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan, apa menimbing benar calon presiden, ya Allah. Bahkan itu terjadi sampai sekarang. Ujaran kebencian, saling memfitnah, saling menjatuhkan lewat ketikan HP di media sosial masih berlangsung sampai sekarang. Gila pembeden. Orang ini gimana apa? Sama waisin jadi itu istabdiri Gusti. Doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik. Gak usah berekspektasi yang terlalu tinggi. Saat di HP pemimpin tidak ada yang sempurna, mesti orang kurangi. Gila pembeden. Ayo dulu berukun sing ape rasa tukaran rasa gede-gede. Kira-kira sakit ngomong betul. Sakit gede. Nunggu berukun malik Allahumma. Sehingga nolani karo kewajiban saya lebih kudu semen jualan hape. Biasanya yang aku beloki ini sebelumnya semua pun ojo sampai ramangkat sholat jamaah. Kerawian itu senang jodoh sumah. Ngapunten Ramadan tekanan itu yang mau sesasi. Selama 12 tahun itu yang mau sesasi. Kok gila pembener umur orang mau sampai sok. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ayo ibadah membeng ngata-ngata kenapa saya yuk wajibani sing wajib yuk ditambahi sunnah sunnani mempalakan ganjaran golek ridani Gusti. Ojo apa yang berkoro pimpinan gelembutan jamaah yuk. Ayo jamaah sekurangnya pun dibagi perai sesuai. Ayo lanyap kok ada yang berok pipi ibu laku lagi metu ibu laku siapa lagi yang sakukan dorong-dorong gelok sarungan ngaruh kacil gelok. Ya Allah kode nanti belum sholat kan gelok kogoda kong nenek kan bapak gelok bal-balan kebaran gelok bal-balan jamaah gelok dilemi seminggu ibu yang menung. Majari ini dilakukan kogiyah abdi kini tanami kogiyah kogiyah di kecakapannya sejuta lagi hari itu dilatari sejuta impianmu sejuta. Bapak Imam
masalah islah di mana mana ibu dan dalam nak jemerek tak terbuka nenek kami ampun katisma aku tidak kuat. Alhamdulillah, moga beri kasih sayangnya Yuki kaya cepat juga beri tempat juga yang sukai Adi Allah Rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi awlaidina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamu mata sayyidina Muhammad. Allahumma sirum mata sayyidina Muhammad. Allahumma kibarum mata sayyidina Muhammad. Allahumma arzakna ziyarata baitul al-Azhar wa rasulika al-karam fi hadha al-aam wa fi kulli aam bi ahsani al-haal. Rabbi hab li minash shalihin ya Allah. Rabbi ij'alni min dhurriyyati dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Menawi boten perintahkan itu ibu negara kamu lo, tolong bersuci karena aku ikan kirang menanami penggali panjenengan sedaya, kelabu kirang tuko kirang transi lo, ibu abu besi sangu berapa sami sampai berjumpa di lain kesempatan dari akan suku kubur bagi mami rahayu ibu cek, aku suruh kita lebih berpiaba-piaba, ini dinas kota musami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.